Kami ajak Anda menuju ke Surabaya bersama Goldie Gumilang. Goldie, ada informasi menarik apa yang bisa Anda sampaikan? Selamat siang, Rendra dan juga pemirsa. Kita awali informasi pertama dari Lumajang. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Senin pagi. Meskipun tidak sampai menimbulkan dampak, namun warga dihimbau tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas di radius 13 km. Berdasarkan pengamatan di pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi berupa letusan kolom abu berwarna putih hingga kelabu setinggi 800 meter dari puncak kawah. Meskipun belum ada laporan dampak, namun petugas dari BPBD Lumajang meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta berhati-hati saat beraktivitas, terutama para penambang pasir. Petugas melarang adanya aktivitas warga di radius 5 km dari puncak dan 13 km di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Karena status Gunung Semeru masih siaga atau level 3.